Namaku Puspa Gangsala, seorang gadis yang dilahirkan ke dunia dari tangan Tuhan. Betapa bahagia berangan soal ayah, ibu, dan teman-teman. Tawa, canda, dan ketegaran mereka membuat kabut yang terlarut dalam hidupku berganti menjadi kebahagiaan. Namun, kebahagiaan ini melewati keterpurukan terbesar dalam hidupku. Dari mana kamu? Mas! Apa? Penting pertanyaan itu. Kalau kamu istriku, seharusnya kamu tahu waktu yang tepat untuk bertanya. Seperti ini kamu memperlakukan seorang wanita. Apa aku salah? Aku bekerja di luar sana. Berangkat pagi, pulang malam. Demi siapa? Demi keluarga ini! 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 Pagi, siang, malam, suara itu selalu ada. Ingin rasanya aku minta kepada Tuhan. Potong saja telingaku agar tidak mendengar jeritan ibuku. Congkel saja mataku agar tidak melihat tamparan itu. Aku mohon Tuhan, kapan ini akan berakhir? Aku tegar, nama yang dipilih Tuhan untukku, sesuai dengan takdir yang kuterima. Puspa, gadis paling murung di kelasku. Aku berharap sapaanku dapat mengukir senyummu. Puspa. Langsung pulang. Bus, Pak. Bus. Pak.
Tegar mana ya? Lupa aku. Tegar ke mana, Pak? Lah yang kerja toh. Oh, kerja. Dah 3 minggu ini kerja sih Tegar. Maksudnya? Ya kerja cari penghasilan. Udah enggak sekolah lagi. Kok bisa? Ya kurang tahu sih. Sama sembunyi tip ini di Tegar. Maafkan aku ketika aku telah memutuskan untuk menghilang, terlarut dalam kabut. Karena orang tuaku telah tiada, dan aku harus menghidupi diriku sendiri. Hingga dia datang ke hidupku, membuka mataku yang suram, yang tertutup kabut kegelapan. Kau mengajarkanku apa makna cinta Tuhan yang membawa perdamaian, hingga terlarut dalam kabut kesatuan. Muhi Monaco.